kerja beliau ni dia memang luas. Dia boleh jadi orang kata pemimpin belia ataupun aktivis belia. Kalau kita nak sebut tentang lapangan persatuan belia, kita ada lebih kurang sekitar 2.7 juta ahli-ahli yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan belia. Itu pun boleh dikategorikan, tapi tak semua. Boleh tak dikategorikan semua. Sebahagian. Specifically ataupun secara spesifiknya mungkin mereka ni adalah pemimpin belia. Okey, itu satu sektor. Satu sektor. Sektor yang lain kita lihat mungkin orang yang mengendalikan pusat-pusat belia. Sebagai contoh, Cafe 18 kita ada di bawah Kementerian Wanita dan Pembangunan Masyarakat kan. Mungkin orang yang menjaga tu, orang yang menjaga pusat belia dan membimbing belia tu sebahagian juga daripada kategori ini. Dan kita lihat juga orang yang buat kerja-kerja kemasyarakatan yang sebagai contoh Persatuan Belia Unggas, Persatuan Unggas. Unggas ni adalah satu NGO yang banyak buat street dakwah. Mereka turun ke lapangan-lapangan, mendekati orang muda, membawa mereka yang orang kata budak-budak muda yang yang alpa, lalai, dibimbing ke arah kebaikan. Jadi kalau nak ikut statistik tu mungkin kita tak boleh nak kirakan secara orang kata secara tepat, tapi kita boleh segmenkan, kategorikan sama ada mereka dalam persatuan belia, ada mengendalikan pusat belia ataupun dalam NGO yang banyak.